guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini biasa gue minjem akunnya si Royce lagi dan dia udah ada Levin Type Attack ya. Jadi gue mau pengen lihat di sini Levin ini itu bakalan kuat gak sih di meta yang sekarang ini yang bonnya tuh gede-gede ya, gila ya. Nah, sekarang ini kita bakal ngelihat Levin di tim 46,5% plus attack 10% ya. Jadi ini udah menurut gue udah paling maksimal sih ya. Kalau bisa lebih nggak tahu sih, cuman kayak ini udah lumayan ya. Ini Levin-nya kita dribble-nya kayak gini ya si Royce ya. Si dia shot pass-nya, shot power-nya gede tapi dribble pass-nya di balance-in dan physical speed tekniknya memang nambahin dikit aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Sebenarnya memang ini nggak terlalu bagus juga sih. Karena ini catch killer cuy, 25%. Nah, kalau catch killer itu nggak ketahuan guys statnya gimana nanti ya. Cuman kita bisa tambah-tambahan aja lah ya dari stat dia berapa, ya nambah ke keeper berapa gitu. Dan ini ada Inside Master 10%. Ya Allah, 10% dong. Bonnya berapa? 3%. Bonnya lumayan ya. Cuman alamak kurang banget ya. Tapi momentumnya 304 ya. Ini 304. Lah. Gedean twin windmill daripada ini ya. Yaudah, kita bakal lihat aja ya. Dan di sini kita udah ditemenin sama Dendi Surya dengan Dupe Spirit. Jadi kalau misalkan Dupe dibalikin lagi sama klub, enak aja ini kok nggak Dupe gitu kan? Kalau misalkan nggak Dupe kan langsung dibalikin. Ini nggak mau gue klub kalau nggak Dupe, gue harus Dupe gitu kan. Jadi kita bakal langsung lihat aja di sini Levin-nya guys, let's go. Karena nanti bakalan dikasih lewat ya sama si sama Dendi ya. Ini jarang yang punya nih Levin-nya nih, karena nggak bagus. Kalau bagus mungkin udah banyak yang punya ya. Menurut gue nggak bagus sih. Dan kita bakal lihat di sini lawan Kalusias. Oke, okay? Let's go. Tapi menurut gue ya nggak bakal kepake ya. Kayak bakalan kepake kalau misalnya ada Levin yang baru aja sih. Levin yang baru itu belum ada kayaknya ya. Udahlah ya, kita langsung aja ke game-nya, let's go. Iya, mohon maaf nih. Kita suruh si ini maju aja lah ya. Kita suruh si Levin-nya maju satu-satu. Tapi di sini nggak ada dribble-nya guys, jadi ya susah sih. Rp37.000 ditambah 25%. Rp37.000 ditambah 25%. Harusnya sih nggak kuat ya. Cuman tapi art-nya keren banget ya sih. Gue suka banget sama art-nya sih. Oke, dia pasti bakal pilih blok terus guys. Karena dia ngasih kita lewat ya. Oke. Kurang deket. Wah, bajunya begitu ya. Keren juga bajunya. Oke, harusnya lewat lagi ya. Oke, kita langsung tendang di sini dengan tendangan terkeren ya. Let's go. Gue sampe kayak bengong gitu ngeliatin deh. Keren banget anjir. Mari kita coba ya. Tapi makan stamina-nya banyak banget ya. Padahal momentumnya nggak terlalu gede banget. Sama twin windmill-nya tadi masih gedean twin windmill. Oke, 25% ditambah 37.000. 37.000 dikali 25% ya. Bolanya keren banget cuy. Oke, apakah ini bisa golin? Cok, tapi keren banget anjir. Pingsan gak sih? Mental lo kalau Sias. Hei gila keren ya. Tapi nggak lost ball ya. Berarti kemungkinan besar itu harusnya memang nggak gol ya. Kalau kayak gitu.
Aduh, ya sudah lah ya. Tapi kita tahu ya, mental 37.000 dikali 25.000 berapa ya? Gue jadi pengen kalkulator sambil main sambil kalkulator ya. Google.com kalkulator online. Eh, 37.700 lah ya. 37.700 dikali 25%. Sorry. Tambah 37.000. Kayak gue salah ya perhitungannya. Harusnya gimana sih? 37.700 dikali 0,25 dong berarti. Nah, 9.400 ya. Aduh, ini dulu guys. 9.400 ditambah ditambah 37.000. Gila nangkep Natureza anjir. Hah? 47.000. Serius? Serius? Ini serius anjir. Masa sih? Bingung dah gua. Gue agak bingung guys sama hitung-hitungan. Kayak kaget gitu loh gue sama hasil hitung-hitungannya. Dede bakal kasih lewat terus kok guys. Gese. Harusnya tuh gimana sih perhitungannya? 37.700 dikali 125 ya. Iya benar guys. 47.000 dong. Bener 47.000 guys. Aduh. Wow, gak nyangka ya. Pantesan tadi agak hampir mental ya. Oke, kita coba lagi lah ya. Ya, dia full powernya habis cuy. Keren banget animasi. Sumpah ini animasi paling keren, shoot terkeren ya. Gue masih kayak, gila keren banget. Nah udah, lo pasti mental anjir. Gak mungkin gak mental ya, 25% catch killer ini. Ini pasti mental sih guys. Gila, 47.000 loh hitung-hitungannya. Wow. What just happened? Ini Levinnya yang layak bodoh atau Kalusias lagi ngaceng ya? Ini harusnya 47.000 lebih loh dan masih bisa ketahan aja. Oke, ini masih bisa shoot sekali lagi ya. Bener ya, masih gedean twin windmill ya. Oh, 500 ya momentum ya, setara sama supreme ya.
benar kan ya guys ya. Ya udahlah ya, kita langsung aja shoot lagi ya. Let's go. See you in the next video. Bye-bye.